Produk Pirlux bisa Anda dapatkan di Tokopedia, Official Store, Pet Station, BSD City. Kalau di Indonesia kembali bersama Bobby San, YouTuber paling keren seluruh Nusantara untuk channel YouTube dunia anjing kita ditemani oleh Honey Barbie. Oke, Han, sekarang kita mau ngomongin Border Collie. Ngomongin mah? Border Collie. Border. Oke, Border Collie anjing terpintar sedunia. Paling pintar nomor 1 di dunia. Belgian Malinois kalah pintar. Tolong dong, itu ada Belgian Malinois juga di situ. Jangan menghina dong. Itu enggak nomor 1. Halo, itu nomor itu top of the list. Enggak, ya, itu enggak nomor 1. Ya, nomor 1 itu Border Collie. 1. Enggak, nomor 1 ini Border Collie. Jadi kita lagi mau ngobrolin tentang anakan Border Collie, anakan anjing paling pintar nomor 1 di dunia. Peringkat nomor 1 dunia itu Border Collie. Nanti I hack tuh. Oke, sudah bersama dengan Oki. Dari Maju Jaya Kennel, betul ya? Iya, betul. Nama kennelnya Maju Jaya. Sebetulnya ini anaknya. Nah, ini papinya nih. Nih kalau Miming nih yang beken nih. Ya, pemain anjing, breeder anjing dari zaman jebot. Dari mungkin Perkin Jabar didirikan kali ya. Ya, cuman kalau ini lagi megangin Belgian Malinois ya, kita ngomongin. Ini Malinois itu the best guys, jangan dengerin Bobby. Sorry, ini judulnya Border Collie. Oh iya, Border Collie nomor 1 paling pintar di dunia. Ya, benar ya, Border Collie itu nomor 1 di dunia ya. Iya, pintar banget ini mereka. Ini anakannya umur berapa ini? Sekarang ini mereka umur 2 bulan ya. 2 bulan, jantan ya. Betina berapa ekor? 1, 2, 3, 4, 5. Yang available ada 5, ini 5 ekor. Betul, betina 4, jantan 1. Harga berapaan? Ini harga di 15-an. 15? Iya, betul. Semua sama rata? Ya, rata 15. Jantan betina sama? Iya. Jantan berapa ekor? Sisa 1 ya yang jantan ya. Oh, jantannya masih sisa 1 ya? Iya, udah di booking juga sama orang kebetulan. Oke, sifatnya gimana menurut lo? Sifatnya Border Collie, mereka tuh jadi kalau misalnya lagi main mereka tuh lincah banget. Tapi ya gini gitu, kalau mereka lagi nempel sama orang, mereka nurut gitu. Nurut mager. Iya, nurut mager gitu. Jadi beda, mereka itu beda sama kayak husky ya. Iya. Kalau husky itu kan mereka nakal gitu ya. Kalau ini anjing aktif gitu. Bedanya aktif ya gini. Ketika mereka lincah, tapi ketika mereka bareng orang mereka nempel gitu. Nempel. Nah, cocok gak sih kalau misalnya buat dipelihara oleh pemula? Wah, cocok banget mereka. Ini mereka tuh maintenance free. Betul. Enggak ada bau juga ya. Enggak ada, satu enggak ada bau, dua mereka tuh enggak ada bulu kapasnya ya. Jadi mereka ngurusnya gampang. Oh, ngurusnya gampang ya. Ini kan masih papi ya. Masih papi. Jadi ini sih masih ada bulu kapasnya, cuma kalau udah dewasa enggak ada. Itu bukan bulu kapas, itu bulu papi. Mana yang dewasa ini? Papi, ya. Ini bapaknya. Iya, betul itu bapaknya itu. Import mana ini? Impor kita kemarin masukin lagi Shanghai. Di Shanghai. Iya, lagi doxio kita masukin. Oh, belinya pas lagi dog show di Shanghai. Iya, betul. World Dog Show. Dari Cina ini. Iya. Cuma ngerti ya bahasa Cina. Ni Hao Ma. Nah, dia companion banget ya. Betul. Dia companion banget ya. Dekat sama pemilik ya. Iya, betul. Cuman kalau misalnya nggak diolahragain ya dia pasti aktif. Aktif. Jadi mesti dibuang dulu energinya. Iya, harus diajak main sih mereka. Ya. Kebetulan kalau yang anak kesayangan saya itu ada di situ tuh. Mana anak kesayangan lo? Marun. Marun sini Marun. Marun. Eh, warnanya liver. Ini warna apa bilangnya? Kalau saya sih nyebutnya red ya. Red. Ya, bukan liver ya ini. Ya, mungkin bisa juga disebut kayak gitu, cuman red. Saya sih nyebutnya red sih dia. Import apa lokal ini? Hasil breedingan dari kennel sendiri ini. Oh, ini breedingan lo. Iya. Nah, yang lu suka dari dia apa gitu loh? Kan gini loh, tampangnya biasa aja, ya. Iya. Sorry, bukannya kayak anjing herder ya, alaskan. Nge-shoot ke sini pas bilang herder langsung dikaburin gitu sih. Maksudnya apa ya? Ya. Kita topiknya bukan Belgian Malinois, Border Collie, ya kan? Pengen tahu kemarin udah ada vlognya bersama Lucky Hakim tentang Border Collie. Dia takjub banget. Istilahnya dia bukan pemain anjing ya, dia pemula hobi pemula, tapi begitu dia piaranya udah gede loh. Nah, katanya cepet banget nurutnya gitu loh. Ya, satu mereka pintar sih ya Border Collie. Terus pintar ya. Anak kesayangan saya si Marun ini sih manja. Dulu dia cuma nurut sama saya. Oh, cuma nurut sama lu ya. Sama si papa aja nggak mau nurut dia. Oh, gitu ya. Sama saya gua baru diajarin sama bule. Ya. Dia punya mata tuh kan warnanya ember tuh. Ember matanya. Iya. Nah, ini tuh dia kalau anjing kayak gini tuh dia pintar banget. Iya. Emang nyatanya ini sekarang kalau di sini dia tidak mengenal batas, jadi kandang 2 meter gua dia manjat aja. Oh, dia bisa itu. Manjat. Dia bisa ini kandangnya bisa dia panjat ya. Dipanjat segitu. Waduh.
udah nggak ada batas dia, aku mau kemana juga ikut aja. Heron ya, ini nakal ya. Ini udah punya anak belum dia? Udah pernah punya anak dia. Udah punya anak ya? Pernah dia. Heron ya. Udah nggak ada bau, maintenance free, lalu pinter. Pinter. Jadi gampang diajarin. Gampang banget diajarin ya. Mau naik juga. Ya border collie ini lu nggak percaya nomor satu dunia lo, terpintar di dunia. Iya. Ini bu, ini jadi kalau diurutin ya, ini masih 10 besar. Ini kan anjing polisi, ini anjing family dog. Oh, jadi ini kita ngomong based on family dog. Iya deh, ya kan anjing tampang kampung begini. Duduk, dikit ya bro. Ini anjing kampung ini, tampang belak kampung ini. Lu yang beda dong sama ini dong, ya kan? Berkelas dong tuh. Aduh, menghina banget. Berkelas dong. Lihat dong ini. Coba ya, fansnya Belgian Malinois coba dihujat ya si Hani, diketik di kolom komentar. Mas anjing begini cakep dibilang, dibilang anjing kampung. Awas jari. Ya, ntar putus. Awas jari. Jadi lu ada berapa ekor dewasa? Dewasa jantan 3. Betina 5 ya. Betina 5. Importnya berapa ekor? Impor sekarang 2. 2 ya. Ada 2. Jadi kayaknya lu ini termasuk kayak breeder border collie yang paling banyak ya. Ya, bisa dibilang. Sana sini ya hasil ternakan kennel kita juga sih. Gitu ya. Iya. Nanti gua kenalin ke Lucky Hakim, dia punya betina mau kawin. Iya. Lagi nyari nyari itu. Pejantan ya. Iya. Ya boleh. Nanti ya main aja ke sini. Ya ini suka gigit. Ini suka gigit ya nih. Gigit ya Blackie. Blackie gigit ya. Tampaknya pinter banget. Beda sama ini, tampaknya kayak anjing kampung. Tampol dia Blackie. Tampol aja. Mantap. Udah ada syuting. Kan lu lihat dong bedanya dong ya. Coba komen di ketik kolom komentar ya, cakep mana. Suruh dia tangkap Osama bin Laden bisa enggak? Jangan ngomong begitu dong. Lu suruh dia tangkap frisbee, adu kenceng sama dia. Ini kok kenceng-kenceng lu? Enggak, kencengan ini. Kok ada apa sih against Belgian Malinois sebenarnya, hah? Enggak, biar mancing emosi lu. Gigit deh, Becky. Masa anjing cakep begini dibilang anjing kampung. Waduh, lu bener-bener lu parah lu, ya kan? Ih, gagal begini anjing polis dog ini, ya kan? Wah, ini siapa lagi nih? Ini Lulu. Lulu. Ya, ini Lulu, calon mama muda ini. Mamut mama muda. Mama Lulu anak. Kok bulu dia kok enggak terlalu panjang kayak si ini ya? Belum dia. Belum. Ini umur berapa? Begini, ini betina ini. Oh, betina. Betina dia. Ini baru 1 tahun lebih. Oh, baru 1 tahun lebih. Lulu sini Lulu. Lulu. Asik sendiri lo ya. Lulu sini. Lulu. Nge-vlog sambil denger aduh pengajian. Lulu, kan. Sit. Biar roh-roh jahat yang di badanku Bobby keluar semua. Itu asik banget tuh. Tuh, lihat dong bedanya dong. Ya, bedanya family dog sama guard dog. Guard dog lihat tuh, selalu siap. Soalnya she's guarding me. Ya, dia selalu waspada gitu loh. Tapi kalau ini lihat dia playful. Ya kan? Jadi buat pemula daripada piara ini, mendingan piara ini. Ya bener dong Han? Iya bener. Bener gak? Lu, sekarang gue tanya sama lu, ini cocok buat pemula gak? Enggak. Mesti yang ngerti ngelatih anjing dong, ya kan? Kalau ini cocok buat pemula gak? Cocok. Cocok kan? Tuh, lihat tuh. Ini mau ngapain nih? Mau makan? Mau makan? Dia bisa trik sih. Apa triknya? Mana Lulu? Lulu. Nggak fokus dia, banyak orang. Rame. Dulu, sit. Enggak kasih siapa yang dekat kasih. Bukan, Pak, mau main trik. Dia lebih cinta makanan daripada cinta lu. Iya. Ini udah kayak surganya border collie. Atau tidak jadi kian. Tidak, satu.
Hah? Ini apa sih ini satu ini? Suruh pergi. Jangan, usir. Oke, okay, dog lovers yang pengen punya anakan border collie nanti bisa kontak ke Ko Eki langsung ya. Ya atau ke Ko Miming. Ya, sama ya, papinya aja. Sama aja. Nanti ya. Ada di kotak deskripsi juga alamatnya ya. Ya. Nomor teleponnya. Betul. Oke, okay, bye-bye.